Tim pemenangan nasional Anies Muhaimin Timnas AMIE resmi dibubarkan hari ini, Selasa 30 April 2024. Kapten Timnas MAA, Muhammad Syogi mengucapkan rasa syukur dan bangga bisa menjadi bagian dari perubahan. Tidak lupa ia pun meminta maaf. Bagi Syogi, menjabat sebagai Kapten Timnas AMIE bukan hal yang mudah. Apalagi ia harus berhadapan dengan orang-orang dengan berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, partai, hingga TNI Polri. Meski Timnas AMIE sudah dibubarkan, tetapi semangat perjuangan tidak terhenti. Sebagai informasi, dalam acara silaturahmi dan penutupan rangkaian Pilpres tahun 2024, Timnas AMIE turut dihadiri oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mudah-mudahan perjuangan ini, walaupun Timnas sudah selesai, seperti yang dikatakan Pak Anies dan Pak Muhaimin, tetapi semangat berjuang kita tetap lanjutkan. Mudah-mudahan di medan yang lain, kita bisa bertemu lagi untuk berjuang, untuk meyakini kebenaran yang kita yakini.